turun 50.000. Wah, ini turunnya jauh banget. Jadi turun 30.000. Oh, ini udah turun 30.000. Jadi turun harga, Mas, ya. Oh, jadi ini turun 30.000 deh. Turun lagi. Dan ini bebas pilih warna. Oh, turun 30.000. Tapi dia kategori udah mapan. Lagi-lagi turun 30.000. Ini udah murah meriah banget. Turun 10.000. Tapi seandainya teman-teman mau lepas lagi murah ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke Jalan D. Ini ada ini Karanganyar, ikutnya Sawah Besar Jakarta Pusat, ya. Jadi hari ini kita mau coba nge-review di mana kios ini terakhir kita review sekitar 38 hari yang lalu, udah cukup lumayan lama. Sebelum mulai, admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Jadi untuk patokannya teman-teman, ya, dari Gapura tadi, Gapura, ya, masuk dalam kurang lebih sekitar berapa sih, 20 meter ya. Di seberang udah mulai kelihatan. Kita langsung coba nyebrang aja, cuma nanti nungguin motor lewat dulu, ya. Nanti kita langsung coba masuk, ketemu sama sang pemilik atau owner kios aja nih, teman-teman. Ternyata lagi ada customer yang mau beli itu. Assalamualaikum, Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas, kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat seperti biasanya, Mas. Lama banget enggak Ade Birsop. Keren lupa loh, Mas. Enggak lah. Ini kan kawan lama. Jadi di waktu masih di sana biasa, ya? Iya, betul. Jadi hari ini ada stok burungnya gimana, Mas, nih? Stok burungnya kebetulan nih spesial, kita lagi ada promo udah 3 hari, ya. Udah mau 3 hari. Siap. Dari Kamis, Jumat, Sabtu. Ini hari Jumat nih. Jumat. Ya. Nanti besok jadi, masih sehari lagi. Jadi nanti tayangan nanti malam, besok masih, ya. Iya, betul. Bisa melayani kirim sampai kemana aja itu, Mas? Kirim-kirim khususnya Jabodetabek. Okay. Kalau untuk keluar kota, WA dulu aja. Syukur-syukur kita bisa gitu. Kalau misalkan ada mau tukar tambah gimana itu, Mas? Kebetulan kita kan menerima tukar tambah, ya, karena burung-burung kita kan bergaransi. Oke. Okay. Jadi kita tetap bisa menerima tukar tambah di hari Selasa dan Rabu. Itu bergaransi dalam bentuk gimana, Mas, coba? Garansi gini, jadi kini kan semua kita sortiran semua. Oke. Okay. Ya. Sortiran jantan, misalkan. Sortiran jantan. Okay. Karena kita juga belanja langsung ke tempatnya, ya, bukan. Siap. Dikirim. Jadi itu udah pilihan jantan, makanya kita berani kasih garansi. Oke. Okay. Kalau tahu kalau memang jadi betina, tinggal ditukar tanpa dipungut biaya. Yang penting burungnya sama, gelap-gelap, cerah-cerah. Okay. Gitu, ya. Siap. Yang penting burungnya sehat, no minus, ya. Nggak kena gigit nyamuk, nggak kurus, bisa tukar kembali. Itu di hari apa aja tadi? Gimana? Di hari apa aja tadi? Di hari Selasa dan Rabu. Jadi di luar itu kalau bisa jangan gitu, Mas, ya? Nggak bisa. Oke. Okay. Terus kalau untuk yang nggak beli di sini, konfirmasi dulu. Oh, kalau mau kita terima gitu juga, ya? Yang penting burungnya sehat. Siap. Gitu. Langsung kita lihat harganya, Mas, ya? Oke, siap. Langsung ke Kenari, Mas, ya? Karena dulu waktu di gias pertama kan mainnya kebanyakan terucuk. Iya, betul. Sekarang pindah haluan, iya. Jadi Kenari. Kenari. Walaupun tetap ada beberapa terucuk juga, ya? Betul. Ini pertama seri apa nih? Ini ada Loper. Umur 2 bulanan. Warna? Warna Stabilo. Stabilo. Warna Stabilo, okay. Campur ada bone, ya. Harganya gimana, Mas? Ini betul kan lagi promo sampai hari Sabtu. Siap. Ya. Ini dari harga 150 menjadi? Jadi 120. Jadi beli ecer harga grosir. Jadi turun 30.000. 30.000. Beli ecer harga grosir. Betul, lagi spesial. Tapi ini yang ini udah bergaransi jantan, masih campur atau? Iya. Bebas pilih. Hampir keseluruhan kita bergaransi jantan. Oh, bergaransi jantan. Hmm. Oke, ini pokoknya sampai besok hari Sabtu, ya. Iya, betul. Minggu udah beda lagi. Kita hari Minggunya kita bongkaran. Oh, akan bongkaran turun baru. Lagi. Akan, ya, turun lagi. Turun lagi. Kalau yang bawah ini untuk yang gimana, ini, sih? Ini sama, cuma kurang ada putingnya juga. Ini kalau putih seri lokal juga. Iya, lokal Bandung, ya. Oke, okay, tapi, ya, yang putih harga gimana itu? Dari 150 jadi 120. Oh, ini udah turun 30.000, lumayan, Mas, ya. 30.000. Ini kalau buat makan nasi Padang kenyang lah, ya. Bos, kenyang. Dua bungkus itu. Okay. Terus kalau yang di kandang warna oranye, Mas? Ini ada merlok, ya, merlok yang standar. Biasa. Tapi dia usia kurang lebih berapa nih? Sama kurang lebih 2 bulan. Udah pilihan jantan masih campur, ya, atau? Udah pilihan jantan, ya, sortir jantan. Okay. Tetap kita kasih garansi. Harganya? Takutnya kita salah, maklum namanya manusia kan kadang-kadang takutnya lagi. Siap. Salah gitu, kan. Oke, okay, harga jualnya? Dari 150 jadi 120. Jadi turun harga, Mas, ya? Iya. Ini pokoknya ini cuma sampai besok hari Sabtu, ya? Betul. Karena kemarin dari hari Kamis, ini hari Jumat, ya? Dan besok hari Sabtu, terakhir. Jadi udah sehari lagi, ya. Betul. Dan nanti malam ini tayang, jadi masih besok masih berlaku, ya. Masih berlaku. Sekarang ke bagian bawah, Mas, untuk yang hitungannya yang panda. Panda. Panda, ya. Cuman ada star blue-nya itu, ya. Ini kali ini apa sih? Ini moka. Ya, panda moka.
Tapi ini udah pilihan jantan? Iya, ini pilihan jantan, okay. Dan bergaransi ya. Ini antara yang panda sama tadi ada yang star blue juga ya? Iya. Ada mocha juga lah. Harganya gimana mas? Ini di 170. 170? 170. Ini tadinya harga berapa? Harga 170, jadi di 140. Oh, jadi ini turun 30.000 juga? Iya, turun 30.000. Oh, jadi dari 170 ke 40, wah. Lumayan. Lumayan lah. Oh iya, ya. Untuk garansinya ini kapan aja ya mas? Garansi kapan aja? Kapan, ibaratnya seumur hidup gini, gitu aja. Misalnya gini, hari ini beli ini nih, bergaransi jantan, 140.000. Ya. Ternyata dirawat, wah sebulan, wah betina mas, lelor. Standarnya biasa 3 bulan baru kelihatan. 3 bulan? Kelihatan banget itu yang botol. Oke, okay. Gitu, karena biasanya. Yang penting intinya beli burung di sini lah ya. Iya, betul. Jadi silahkan customer ya, sejujur mungkin lah. Memang kita sih nggak pakai nota ya, okay. Tapi jadi kita minta kejujuran aja sih, okay. Intinya itu. Siap, siap, nah, dari gitu customer ya. Gitu ya. Iya, betul. Siap. Ini di bawah ada lagi. Ini yang grade A-nya mas. Merlok grade A-nya. Grade A-nya. Ini berarti usia kurang lebih berapa nih? Ini 2 bulanan juga, tapi ini sebenarnya kalau yang grade A gini, dari sana kita jujur aja mas, ini nggak boleh pilih dari sananya. Maksudnya nggak boleh pilih, maksudnya gimana? Nggak, jadi campur, ada jantan, ada betina. Oh, oke, okay. Harganya gimana? Cuma kalau mama yang beli, mau jantan ya kita pilih jantan, yang betina kita pilih betina. Harganya? Gitu. Ini untuk harga normal 200. Sekarang? Di 150. Turun 50.000. 50.000. Wah, ini Merlok yang grade A-nya ya. Mm-hmm. Wah, ini turunnya jauh banget mas ini. 50.000 lumayan banget biar ya. Biar gerak cepat. Iya, biar cepat perputaran cepat aja gitu. Perputaran cepat ya. Oke, ini cuman kalau yang ini pokoknya nyampur. Ada jantan ada betina. Iya, tapi tetap kita pilihin. Okay. Tetap masih ada garansi juga. Tergantung requestan ya. Cuman dari sananya emang enggak boleh dipilih soalnya. Oke. Okay. Si random gitu. Siap. Terus kalau yang ini mas untuk yang apa lagi nih? Nah ini yang alias macetan ini bekas gacoran. Oh bekas gacoran ya. Atau mungkin yang dibilang macetan ya. Bekas gacoran, jadi mungkin dia habis breeding juga, okay. Mabung juga, siap. Bisa ngaruh, ngelemak juga ngaruh juga. Ini harganya gimana berapa nih? Ini dari 130 menjadi? Normal, dulu mah 150 sebenarnya. Oh tadinya 150 menjadi 130 itu sekarang jadi 110. Oh jadi 110? 110, jadi posturnya turun, gede. Jadi turun lagi? Drastis, pokoknya biar cepat aja. Iya kan? Gede banget tuh. Iya kan tuh. Kalau ini kadang-kadang ada AF-nya juga, tapi kita hitung tetap loper mas. Loper aja gitu ya. Macetan. Dan ini bebas pilih warna ya? Bebas pilih warnanya itu. Soalnya kebanyakan gelap ya. Hitungannya warna gelap-gelap. Warna gelap. Tapi ini kayaknya kayak star blue. Star blue sebelah kanan tuh. Iya kan? Star blue betul. Terus 30 jadi 110. Kalau yang ini? Nah, ini yang hitungan. Ini cerah. Cerah. Nah ini dari macetan juga. Macetan juga. Jadi yang dimaksud macetan ini ada yang habis mabung, ada yang mungkin habis diternak gitu ya. Betul. Kan dari kaki juga kelihatan. Nah. Oke. Ini yang harga gimana? Dari 150 jadi 120.000. Wah, turun 30.000. 30.000. Ini dari kemana lagi nih turun 30.000 ya kan? Makanya ini juga udah dewasa-dewasa. Iya, ini cuman gini, untuk teman-teman diperhatikan bahwa ini sampai hari besok hari Sabtu ya. Iya, betul. Jadi setelah nanti hari Minggu udah harga normal gitu. Normal kembali, betul. Jadi, karena stok baru lagi. Untuk teman-teman yang nanti mungkin baru nonton di hari Senin ya enggak usah tiba-tiba kaget kok harganya beda. Beda jangan ya, gitu ya, maksud gitu, kita kayak gitu. Takutnya di ya. YouTube beda iya. Sama di kios gitu ya. Takutnya gitu sampai hari besok ya. Betul. Jadi mohon teman-teman yang biasa nonton Dua Sekawan diperhatikan Mas ya. Jangan di-skip lah intinya, jangan di-skip, okay. Biar gagal paham ya. Siap. Kalau yang bapak sendok yang apa? Nah lagi? Ini yang betina ya. Tapi dia kategori udah mapan. Betinanya atau bukan betina paut ya, ini dewasa semua. Oh dewasa. Siapan, bahkan banyak yang udah siap jus bos. Terus harganya gimana? Botol. Harganya? Normal di 150. Sekarang? Jadi 120. Jadi 120. 120. Lagi-lagi turun 30.000. 30.000. Oh, ini buat teman-teman yang pengen belajar breeding mas ya. Ah iya betul. Karena stok lagi banyak dan burung udah termasuk kategori cukup umpan mapan lah ya. Udah mapan. Bahkan ada yang pernah breeding juga ini. Oke. Terus kalau yang ini mas, warna gelap ya? Iya, ini paut di warna gelap. Jenis kelamin? Jantan juga sama. Tetap masih garansi. Harganya gimana itu? Di 75.000. Sebenarnya kan kalau untuk yang kayak gini kan kemarin ada naikkan 5.000. Oke. Kita 80.000 sebenarnya. Tadinya. Ya, cuman ini kita kemarin bertahan nggak naikin dari 75.000. Bahkan ini kita turunin 5.000 jadi 70. Jadi 70.000. 70.000. Ini udah murah meriah banget mas ya. Iya, beli aja agak grosir nih. Iya, ini buat teman-teman yang lagi nyari kenari pokoknya ini kesempatannya wah sangat terbatas sampai hari ya, besok mas ya. Sampai besok hari Sabtu. Terus kalau yang sebelah ini untuk yang warna cerah ya? Ya ini warna cerah, itu kan ada Isabel sebenarnya hitungannya cerah. Oke. Ini ya. Jantan juga atau? Iya, jantan, garansi juga. Usia? 2 bulanan.
Harganya yang tadinya berapa di sekarang? Di 100 jadi 90.000. Turun 10.000. 10.000. Wow. Karena ini kan udah standar ya. Iya, udah harganya. Ya. Nah, jadi kalau yang kayak gini cerah minta 70.000 ya kebangetan Mas ya. Tapi seandainya teman-teman ternyata ada yang nonton video ini dan mereka pengen jual lagi Mas, kalau grosir nanti harganya tetap segitu atau dimurahin lagi atau gimana, atau ada minimalnya di mana? Ada sih, kalau di atas 20.000 ini dikena 85.000. Enggak, maksudnya di atas 20 ekor. Ah, 20 ekor ya. Oh, 85. Salah ya. Di atas 20 ekor. Oke. Okay. Di 85.000. Dan ini bergaransi jantan ya? Ya, kalau di bawah 20 ekor ya 90.000, karena ini beli grosir harga ecer. Oke, okay, jadi kita beri ecer agak grosir. Jadi silakan teman-teman yang balik biasa belum makan sana Mas. Jadi reseller Mas ya, mau baca lagi ya. Mau ngepas lagi murah ini ya. Betul. Terus yang di atas Mas, untuk yang kenari apa lagi? Itu warna gelap periwikan. Warna gelap periwikan. Warna gelap periwikan ya. Yang tadinya harga berapa sekarang jadi 90 jadi 80.000. Oh, jadi 80.000. 80.000. Ini juga tapi untuk stok yang itu oh tinggal satu malah ya, Mas. Tinggal satu. Lagi ya kan. Besok makanya hari Minggu kita ready lagi. Ini kalau yang kayak gini nih gimana? Itu warna cerah. Riwikan warna cerah riwikan. Yang harganya tadinya berapa jadi dari 120 jadi 100. Oh, ini kan Isabel sama. Isabel sama. Ikut warna cerah juga ya. Warna cerah. Oke, ini kalau ini masih ada lagi sebelah sana Mas stoknya. Oh, masih ada lagi. Ini pun masih ada lah ya. Ya, itu malah rajin tuh yang. Oh, udah rajin. Pantau terus itu. Oke, ini buat teman-teman tertarik silakan di screenshot Mas ya. Yang itu. Kepantau Mas saya. Oh, yang sebelah sini Mas, yang tadi ya. Dibilang masih ada stoknya gitu ya? Iya, betul nih. Jadi tadi harga berapa nih? Kemarin satu box ini si 6, si 7 loh. Okay. Dengan satu-satu tuh. Ini karena dipromokan jadi pada terjual cepat, ya? Cepat ya, kalau udah promo gerak cepat. Iya. Ini yang tadi harga berapa jadi berapa? Dari 120 jadi 100.000. Oh, turun 20.000. Ya kan? Tinggal nerusin. Ini udah hari weekend ya? Tinggal rajin ngejemur sama extra fooding Mas ya? Iya, betul. Telur puyuh ditambahin lah ya? Telur puyuh. Oh. Terus yang di atas itu kenari apa lagi nih? Ini yang riwikan. Oh, riwikan juga. Kemarin ada starboard, ada panda di sini. Harganya gimana? Rata-rata 200, jadi 150. Oh, ini kategori warna mewah lah ya. Iya, starboard, betul. Panda gitu ya. Tadinya 200 jadi 150. Iya. Oh, sama yang ini. Cuma tinggal dikit ya. Oke, ini juga sama ya? Sama, 150. Terus yang dibukanya ada burung apa lagi Mas? Ini ada kacer Kalimantan, tapi tinggal dikit ya. Cuma tinggal 4 ekor. Iya, kemarin udah promo dari kemarin, cepet banget. Itu maksudnya harganya gimana, berapa ini nih? Ini kan kemarin 170 aslinya sebelah sini. Oke. Okay. Ya, udah saya promo jadi 150. Oke. Okay. Nah, bagi yang minat ya kan, sekarang karena udah kalau tinggal dikit, saya kurang ngurusnya Mas, jadi okay. Ya maklum ya. Ini kita kasih 100.000. Jadi siapa cepat dia dapat. Jadi 100.000-an. 100.000. Wala, siapa wala. Cepet dia dapat aja ya. Oke, ini bukan karena burung-burung sakit bukan ya? Ada sih yang sakit situ Mas. Oh, yang ada sih. Nah, kalau sakit malah murah tuh ntar. Ini, oh yang ini. Ini murah. Biasanya kalau nyampe sini katanya kalau lu pusing, udah ada kadang 20.000 loh. Oke. Iya, ada yang 50.000 kadang-kadang gitu. Intinya sih ini 100.000-an. Iya, 100.000-an aja. Cuman kalau yang sakit ini nanti tinggal datang aja. Iya, datang aja. Pasti saya ada pengertiannya. Oke, siap. Ini emang tinggal segini doang, ada lagi? Ada lagi sebelah sana tuh yang kemarin di 150. Oh. Kemarin 150 nih. Tadinya ini 150. Ya udah kasih 100.000 samain aja bebas. Oh, samain bebas aja. Ini jadi kurang lebih tinggal ada 7 ekor lah ya. Iya, 7 ekor. Cukup 100.000-an. 100.000 ya. Jadi siapa cepat aja. Iya, kalau yang ini kalau menurut saya tinggal datang milih sendiri Mas ya. Iya, betul. Ini enggak bisa kirim-kirim ya, ya kalau barang begini ya. Iya, jadi kan tinggal datang milih sendiri. Milih sendiri. Jadi biar betul. Nanti Mas kok dikirim yang kayak gini kok. Nah, ya, takutnya kan adanya kayak gini doang. Udah kita kan jual rugi, jocen orang. Iya, gitu. Takutnya gitu ya. Iya, iya. Jadi silakan datang milih sendiri. Milih ya sendiri. 100.000 gerak cepat. Siapa cepat dia dapat ya. Ini yang di atas ada kacer lagi Mas. Ah, ini yang daripada Puranus Mas. Udah Puranus. Ada Puranus, kita turunin aja nih. Tuh. Yang ini Mas yang dikelemus yang gimana lagi nih? Ini udah terpantau udah mulai makan Puranus Mas. Puranus. Ah, ada berapa ya? Ada 5 atau iya ada 5 kurang lebih. Terus udah mulai makan Puranus ya? Iya, Puranus. Tapi ini udah mulai tapi udah mulai bunyi loh. Ini yang rajin paling itu yang ini. Main ekor itu. Di atas para saut-sautan. Terus yang ini harganya gimana nih? Ini masih harga normal, kita nggak berani nih. Seharusnya ini justru udah naik 300-an Mas kalau udah makan Fur. Siap. Tapi kita kasih tahan harga lama. Jadi? Jadi hitungan bahan 250. Oh ini 250? 250. Ini udah dipisah kayak gini pun burung nggak yang terlalu grabak banget Mas? Iya, betul. Karena dia udah lebih jauh lebih kondisi ya? Iya. Dan udah lebih spesial lah, perawatannya lebih spesial. Oke. Yang kayak gini ada berapa ekor? Ada 5 ekor. Oh jadi ada pilihan ya? Ada 5 ekor.
cepet-cepetan aja. Ini seharusnya udah naik 350. Cuman ditahan dulu. Tahan. Oke, siap. Sekarang kita berlanjut stok burung pleci, Mas, ya. Ya. Ini dakun apa nih? Dakun Sulawesi. Ini lagi rame nih. Sulawesi. Dakun Sulawesi. Ini di Jakarta lagi mulai banyak, Mas, ya. Iya. Mulai pada masuk lah gitu ya. Betul. Harganya gimana, promosi? Ini kan standarnya orang-orang pada jual di 60-70. Iya, oke. Okay. Ya kan? Ini kemarin juga kita jual 50.000. Siap. Terus karena namanya lagi promo ya, kita kasih jual murah. Jadi 35.000. 35.000-an. 35.000. Yang tadinya 50.000. 50.000. Ini sampai hari besok juga kalau pleci atau sampai kapan? Sama, ya? Sampai hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu. Jadi silakan teman-teman yang nonton video ini diperhatikan, disimak, Mas, ya. Iya. Ini tentunya masih stoknya masih ya? Banyak ini, ada 3 kandang. Belum. Nah, ini stoknya, Mas, ya. Tapi ini punya udah ini udah pakai halus. Ini sama harganya 35.000-an. Sama 35.000. Jadi stok lagi banyak ya. Banyak banget ya. Ini punya dakun Sulawesi. Ini kemarin datang 100 ekor lebih nih. Sekarang ya masih ada sekitar berapa? Ada kali 60 ada? Ada 60-an. 60-an ekor ya. Nih berikutnya ada burung sogok ontong, Mas, ya. Sogok tapi ijoan, Mas. Oh, ijoan. Ijoan. Ijoan berapa nih? Ini kemarin yang Bangka Belitung ini. Oh, ini. 5 kan pertama 25 udah saya turun 15. Nah, untuk sekarang kita 15 2 ekor. 15.000 2 ekor. 25.000 2 ekor, sorry. Oh, 25.000 2 ekor. Ini kalau 15.000 2 ekor, wah, rasa diborong dong. Tapi yang metalik-metalik ada atau udah habis? Metalik udah habis. Sekarang pleci lagi, Mas. Bustomi Gunkar. Bustomi Gunung Karang. Harganya gimana, berapa nih? Untuk normalnya di 50. Oke. Okay. Ya, promonya sekarang jadi 35. Jadi 35.000. 35.000. Ini tentunya masih campur ya? Masih campur ada ya. Ada jantan ada betina. Ya. Okay. Soalnya kita nggak bisa bedain dari warna ya. Ini kalau ini sama? Iya, sama. Oh, jadi masih ada stoknya ya? Berapa? Ini yang dikeluarin ada burung Ciblek Semi, Mas, ya? Ciblek Semi Fur Total. Fur Total. Fur Total. Tapi ini jantan-jantan atau? Ada jantan ada betina. Harganya gimana Fur Total? Untuk Fur Total yang jantan di 200 yang itu? Yang oh ini jantan. Oh ya, ini jarinya nih kemarin kejepit, Mas. Oh, yang ini. Jarinya kejepit, kukunya berdarah terus kering. Oh, tengahnya. Sekarang udah sembuh. Udah sembuh, udah kering. Udah kering. Udah bunyi lagi. Oh, udah tadinya udah bunyi. Udah bunyi, ini udah lumayan rajin ini tiap hari bunyi pokoknya. Siap. Ah, cuman tinggal ngejinakin aja ya. Iya, ini 250. Kita kasih 125 aja kalau mau. Oh, 125. 125. Udah rajin bunyi ya. Iya. Karena ini jarinya aja ya. Jari. Oke, oke. Tiap hari bunyi nih. Siap. Nah, ini untuk yang betina. Betina berapa per total? Betina kasih 100 aja. Biasa 150. Ini burung ini jadi bahan sih murah 35-an, Mas, ya. Iya. Tapi kalau masih bahan rawan banget. Iya, rawan banget kematian ya, mati. Iya. Nah, ini kan udah Fur Total. Oke, udah aman lah ya. Nah, aman. Terus kalau sebelah nih? Sama nih. Jantannya satu tapi sama nih jepit juga nih. Jepit sudah salahkan gini ya nih. Oh, kejepit sambungan sangkar itu. Sambungan yang penting jantan nih. Harga sama kayak tadi. Kalau ini mau enggak apa-apa 50.000 tuh. Oh, 50.000. Tapi udah yang Fur ya. Ya udah ngepur ya. Oh, yang ini betina 101. Oke. Ini buat teman-teman yang lagi nyari Ciblek Semi. Buat di aviari bagus nih, udah yang Fur. Silakan datang, Mas, lah ke sini ya. Sekarang kita ke Jalak Kebo, Mas, ya. Jalak Kebo. Ini harganya gimana, berapa? Harga normal di 75. Oke. Okay. Untuk promonya jadi 60.000. Oh, jadi 60.000. 60.000 aja. Ini 60.000. Iya, 60.000. 60.000. Benar-benar. Ini tentunya burung udah pada makan pur ya. Udah Fur Total. Dan udah pada bunyi lagi. Udah pada bunyi. Udah lama sebenarnya. Jadi tinggal di pisah-pisah aja gitu ya. Iya. Ini berikutnya ada burung sogon tapi yang metalik, Mas. Metalik. Ya? Ini rawatan anak buahku nih. Oh, ini. Mau dijual atau buat lanjut rawat? Katanya mau jual 50.000 aja tuh. Oh, 50.000-an. 50.000. Ada berapa ekor, Mas? Ada 2 ekor. Oh, ada 2 ekor. Harga sama? Sama. Ini sebelahnya ada Trucuk, Mas, ya? Trucuk Jawa Timur. Ini rawat anak atau muda hutan? Anak kan. Masih muda, masih coklat. Satu lagi nih. Harganya berapa? Sudah terpantau mulai bunyi. Oke. Okay. Ini kemarin kan 100. Jadi 60.000 aja. Turun harga? 60.000. Jadi 60.000. 60.000. Ini dapur total ya? Iya. Karena burung rawat dari anak, Mas, ya? Cuman agak giras jadinya tuh. Iya, karena dia jarang dimainin ya. Iya. Karena di atas terus ya. Terus yang di bagian dalam, Mas, ini ada Trucuk lagi. Ini Trucuk sama yang Jawa Timur. Cuman kalau ini yang hutan ya. Hutan, nah. Ini harganya gimana, berapa? Dari 40.000 jadi 30.000. Oh, jadi tadinya 40 jadi 30. 30. Tapi udah pada makan pur. Udah Fur Total makannya rakus banget itu, Mas. Pakai pur ayamnya sampai habis tuh. Enggak bisa habisin makanan tuh, 30.000-an aja. Bawahnya sama ya? Nah, sama. Ini sama sebelahnya? Sama, jadi rata aja 30. Jadi ada pilihannya ya? Iya. Parah.
Ini ada perkutut apa nih mas? Perkutut lokal. Oh lokal. Dari Jepara nih, asli dari Jepara. Tapi burung udah dewasa? Dewasa. Harga jualnya? Udah terpantau bunyi. Dari kemarin-kemarin saya jual 50 ribuan. Harganya? Kalau mau kasih 35 aja. Oh jadi 35? 35. Udah dewasa dan terpantau bunyi dewasa, ya? Dewasa. Stok ada berapa ekor mas? Ada 6. Oh ada 6. Oh yang obyokan ada juga tuh? Ini yang obyokan? Nah itu obyokan. Kalau obyokan ini harganya? 35 jadi 25. Oh jadi 25 ribu. Tapi burung dewasa ya? Dewasa. Ini mau tinggal 2 ekor? Tinggal 2 ekor. Belum ada turun lagi? Belum. Nah ini di keluarnya ada kenari, tapi ada keturunan Gloucester mas ya? Iya. Ini jantan betina? Jantan, dua-duanya jantan. Harganya gimana mas? Ini kemarin 150. Sekarang? Jadi 120 aja. 120? Nah, 2 ekor lagi. Iya. 120-an. Ini kayak pakai topi mas ya? Gloucester nih. Oh. Emang cuma 2 ekor ya? 2 ekor lagi. Oke mas Ade, oke. Ini untuk preview-nya cukup ya? Alhamdulillah. Ini jadi karena tadi udah di promo, mungkin harganya udah nanti atau gimana nih? Kalau udah promo ya mohon maaf, bukannya kita nggak boleh ditawar, okay. Tapi karena udah di promo ya, jadi tawar lagi. Nggak enak saya jawabnya karena taruh dikirain pelit sama mas gitu loh. Karena ya, padahal udah ya. Harga murah banget ya. Siap. Beli ecer, harga grosir gitu. Dan sampai hari besok hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Jadi hari Minggu udah normal? Udah normal kembali dan stoknya lebih ambiar lagi. Siap. Ini terima kasih banyak mas ya. Oke. Okay. Sama-sama terima kasih buat dua sekawan. Okay. Sukses terus. Amin. Terima kasih sudah mampir. Amin. Ya, mudah-mudahan tambah sukses ke depannya. Amin amin. Jangan lupa di-subscribe aja juga. Okay. Jangan di tonton doang. Di-like, di-subscribe gitu ya. Ini terima kasih banyak Mas ya. Sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan Ade Breeders semakin jaya. Amin amin. Terus semakin banyak pelanggan Mas ya. Amin amin terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi harga burung di Ade Breeders yang berada di Jalan D, ikutnya di Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Barat. Sekiranya cukup, untuk lebih lengkap tinggal di kontak nomornya. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Bagaimana saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.